Ya, teman-teman semuanya, kembali lagi ke sesi bongkar laptop. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membongkar laptop Asus A416G. Nah, ini nanti kita cek apa aja yang bisa di-upgrade tuh. Nah, tanpa berlama-lama, langsung ke proses bongkar. Ini dia udah kita bongkar. Nah, untuk bagian yang bisa di-upgrade dari laptop ini, nah ini masih ada slot kosong buat SATA, bisa pakai harddisk ataupun SSD di sini. Tapi nanti butuh konektor, biasanya konektornya ada di kardus laptopnya biasanya itu. Gitu, terus ini RAM 1 keping ini bisa diganti. Ini yang ada di sini kan 4GB. Nah, ini kalau DDR4 itu biayanya maksimal 16 biasanya. Maksimal bisa 16. Terus ini juga ada SSD NVMe. Nah, ini juga bisa diganti. Ini bawaannya itu berapa giga ini? Ini 512 GB. Ini udah gede sih. Tapi kalau mau ganti juga masih bisa. Harganya yang ukuran 2280 tuh. Paling itu aja yang bisa di upgrade dari laptop ini. Ya, demikian tadi sesi bongkar laptop kali ini. Nah, tadi udah di sesi juga apa aja yang bisa ditambah di upgrade dari laptop ini ya teman-teman. Buat teman-teman semua yang punya request mau bongkar laptop apa lagi, bisa langsung komen aja di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.